Massa aksi yang mengatasnamakan petisi masyarakat Papua Sesorong Raya mendatangi kantor DPRD Kota Sorong guna menyampaikan aspirasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Namun belum sempat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Sorong, massa aksi dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai melakukan tindakan anarkis. Puluhan massa yang mengatasnamakan petisi masyarakat Papua Sesorong Raya pada Jumat siang mendatangi kantor DPRD Kota Sorong guna menyampaikan tuntutan terhadap penolakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Massa sempat berorasi di depan kantor DPRD Kota Sorong dan meminta Ketua DPRD untuk menemui massa yang membawa aspirasi penolakan Otsus dan Pemekaran DOB. Tak kunjung ditemui oleh Ketua DPRD Kota Sorong, Petronella Kambuaya, massa mulai melakukan aksi anarkis dengan membakar ban bekas di jalan raya. Melihat aksi massa mulai menyimpang dan dapat membahayakan orang lain, pihak kepolisian Polres Sorong Kota dibantu Brimob Propor Sorong akhirnya membubarkan massa tersebut dengan menembakkan gas air mata. Kapolres Sorong Kota melalui Kabak Ops Kompol Muhammad Nur Makmur mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut agar tidak melakukan aksi-aksi yang bersifat anarkis termasuk bakar ban bekas. Menurut Kabak Ops, massa aksi unjuk rasa mendesak supaya bisa bertemu dengan Ketua DPRD Kota Sorong. Namun niatnya tidak kunjung dipenuhi sehingga massa pun mulai melakukan aksi bakar ban bekas. Kami sudah menghimbau kepada Korlap apabila ada api kami akan bubarkan dan terhadap tujuan. Kami sudah menghimbau dari rekan-rekan Korlap dan telah himbau, tapi nyatanya dari orang-orang semuanya yang mengawali ini. Akhirnya kami laksanakan tindakan tegas, bubarkan.